Okay, what about Kuno State? Alright. Excuse me. You guys ready? 1, 2, 3. What time? Yo. Ah, dan ini sudah. So ini macam orang besar dengan baru, akan bergerak ke sini kita akan nampak orang besar. Selesai. Rasanya macam strange. Macam dapat saya sendiri lah. Tidak pernah pun terfikir bahawa masa yang bersaing kan. Sebab dari dulu pun waktu stretch mula-mula pun siapa juga mau saing kan. So lebih kami berfikiran lebih kepada kami ingin bersama-sama apa ni, dalam industri memperkenalkan stretch, siapa stretch, jenis musik stretch yang dari apa dilahirkan daripada underground, lepas tu masuk mainstream. Dan macam mana kami boleh masuk mainstream. Dan sekarang pula kami mungkin okay, semua yang kami pernah jumpa yang budak-budak yang baru sekarang pun selalu jumpa di baru bilang orang yang influence dari baru banyak mendorong orang untuk masuk dalam industri itu. So mungkin kalau orang lain pikir saya, kami pikir sama-sama tidak ada dalam industri. Akhiris mungkin soalan ini mungkin salah atau mungkin betul kan? Ada juga keluar dalam dunia Rich, ada buat announcement yang mungkin Rich akan masukkan. Lepas itu ada juga analis yang tulis Rich ingin jadi apa nih? Wakil rakyat. Waktu itu mungkin dalam usaha Rich dalam CSR itu lebih mendalamkan. Aku terasa juga Rich ingin membantu, terus membantu orang susah. Sebab kami nampak banyak yang orang-orang susah di Sabah, terutama sekali di kampung-kampung lah. So mungkin waktu itu harus ada niat dan niat untuk, tapi belum lagi sampai masalah. Tapi macam bekerja kerja ni pun tak ada lima politik lah, tak ada motif bagi bantuan pada siapa lah so far. Ya dari segi bantuan komuniti ataupun tapi dalam mungkin dalam segi politik belum lagi tahu. Yang banyak bagi pun sebenarnya pembina industri yang actually yang banyak sumbang masa kita buat online concert masa during lockdown pun yang peminatnya banyak peminat yang selalu bantu. Kalau macam kalau saya kerana pemerintah kan kita ada juga macam apa ustaz jangan tu Nazri mungkin tak pernah fikir sama kalau macam belum lagi berjumpa semua dari So segmen Romeo tu lebih macam lagu-lagu Hancur Aku, lagu-lagu Kamu gitu kan. So itu daripada untuk semua benar-benar mainstream kan. Dan lagu Borneo tu terdiri pada lagu-lagu terbaru dari saya, di mana kami ada elemen-elemen South Borneo. Berapa ramai artis yang kita akan hadir? Korang tadi Kita akan announce satu persatu. Mungkin